Kalau kalian butuh akun timbunan game yang banyak, murah dan aman, langsung aja ke Rintana Game Shop V2. Di sini menyediakan berbagai macam game seperti OPBR, Genshin Impact, dan masih banyak lagi guys. Jadi gak usah ragu lagi, langsung ke Rintana Game Shop V2. Linknya buat taruh deskripsi. Oke, balik game One Piece Bounty Rush. Iya, kali ini kita dengan event baru yaitu Luffy Raid ya. Jadi Luffy Raid ini kita didapatkan dengan gratis, jadi lumayan sih. Jangan lupa di up ya, jangan lupa di up. Soalnya ini buat support bagus banget. Kemudian ya gua rasa udah gak ada yang lain sih, itu doang ya. Event pun juga gak ada. Dan kita juga kedatangan banner baru sih. Kita kedatangan banner baru dan ini gigi banget ya. Untuk kalian buat cari support, atau mungkin kalian mau cari cola ya, tapi akun gua kayaknya gak gacha dulu, mengingat keuangan saya menipis ya. Ya juga keuangan lagi menipis sih. Cuma ya nanti gua pikir-pikir lah mau gacha atau enggak ya. Soalnya support gua tuh sekarang udah mentok semua. Kalau gua gacha paling ya dapat cola doang. Oke, ini cuy ya, film Red Japan Celebration. Lu 11 kali pull cuma 10 RDI itu pun gua rantit B4. Jadi kalau kalian lu supportnya suram baru awal main, langsung gacha habisin. Soalnya ini sekalian naikin char kroco kalian ya. Char kroco kalian sekalian naik kalau lu gacha ginian ya. Ya cuy, 10 RD doang untuk 25 kali pull. Apa? Ya 10 RD untuk 1 kali multi ya. Dan itu sampai 25 kali. Jadi lu cuma butuh 25 RD. Jadi lu cuma butuh 25 RD cuy untuk 250 RD, sorry. 250 RD ya untuk gacha semuanya. Gua pengen lihat cuy. Gua gacha 250 RD bisa mentok gak sih support Roger sama Zephyr gua ya. Soalnya kan gua ada Zephyr sama Roger kan di akun ini ya. Gua pengen lihat cuy bisa mentok gak. Kita skip aja kali ya biar cepet ya. Oke. Lu lihat malah dapat lebih lo. 10 RD doang coy. 10 RT doang. Dapat 3 malahan. Ya ini gua skip aja nanti biar cepet. Wah gila, ini gak waras sih. 4. Loh. Banyak amat cuy dapetnya cuy. Masa dapat semua? Wah, kalau dapat semua gua gacha ini. Kalau semuanya B4 loh ya, gua kira tuh cuma gua nanti B4. Iya semuanya dong. Wah. Serius nih semuanya nih. Gua gacha kalau semuanya B4 ya. Mabuk cola sih. Bentar gua baca dulu sih. Gua kira tuh yang gua nanti yang ujung doang ya. Kalau semuanya sih mantap sih, cuy. Eleven bintang 4 karakter Arguaret. Oh iya dong semuanya dong. Wah gila ini GG banget coy bannernya coy. Wah asli cuy GG banget cuy. Wah kalau gua gacha pakai akun gua mabuk cola cuy 50-50. Tapi cola gua juga butuh. Oke kita skip aja ya. Sekalian lihat cuy. Pokoknya ini Sanji lagi. Sekalian gua pengen lihat apa ya? Bisa mentok gak sih akun char ini ya? Nanti gua skip aja. Oke, lanjut. Oke, skip. Wah, gila. Ini akun Riro sangat bahagia cuy, akun RD ya. Ini akun RD sangat bahagia auto mentok semua supportnya. Wah. Gila, gua padahal mentokin char itu lama banget cuy. Mentokin char lama banget. Ini lu kalau mau baru mulai ya, ini enak banget cuy. Langsung mentok support kalian. Udah gak perlu mentokin kroco berarti ya. Ayo cuy, udah gak perlu mentokin kroco cuy. Lihat, oh level 80. Oh, level 80. Cepet banget coy. Gila. Wah ini ya akun Riro langsung ngejar ini ya. Gua naikin aja capek-capek. Ini akun Riro auto ngejar cuy. Serius. Saatnya sekarang juga kalian Riro. Mumpung ada banner ini ya.
sekarang saatnya kalian reroll. Gua pengen lihat dulu akun ini bisa jadi nggak support hijaunya ya. Kan support ini kan gacanya Zephyr sama Roger ya. Gua pengen lihat sih support hijaunya bisa mentok atau enggak. Gila ini sih tidak masuk akal cuy. Ini kalau kalian cari support Zoan ya dan kalian belum punya, langsung gacha cuy. Serius, bakal bagi-bagi ya, bagi-bagi si Chopper. Ini worth it banget sih. Kayaknya gue bakal gacha sih cari cola sekalian ya. Iya cuy, sekalian cari cola cuy. Ini worth it banget loh ini. Loh lihat. Enak banget coy. Support langsung mentok semua. Lu tinggal pilih-pilih support ya udah jadi. Nanti tinggal dinaikin boostnya. Udah gak perlu char kroco, udah gak perlu sih. Support char kroco udah gak perlu ya, langsung char B4. Tapi B4 susah sih naikin boostnya ya. Cuma kan tetap aja cuy level 100 daripada nunggu kroco. Paling ya boost 2-nya yang agak lama ya. Wah ini gak waras ini. Ini gak waras. Gila cuy, akun reroll sangat dimanja sama bandot. Akun oldnya pusing cari RD ya. Yang akun old pusing cari RD. Ini akun RD sangat sangat menggoda cuy. Udah langsung skip aja ya, biar cepet ya. Wah gila ini enak banget sih. Level 80 dapat kaku. Lihat kurang apa sih. Lu kalau cari medal juga ya enak. Loudress bisa, Corazon bisa. Ya mungkin Fujitora yang agak susah ya. Tapi tetap aja cuy, ini bannernya tidak masuk akal ini. Gua kira tuh yang gua rantit ya. Gua kira yang gua rantit itu cuma yang ujung, ternyata semuanya. Wah, ini gak waras ini. Lu lihat dapat medal ya, dapat Loudress, dapat Snapman, itu buat medal bagus. Dapat Zoan juga. Wah ini gak waras sih. Gua pengen nyoba cuy. Ini nanti tim Roger gua bisa jadi gak ya supportnya ya 100 semua ya. Ini sangat tidak masuk akal. Iya kalian gak perlu naikin kroco. Kalau lu gacha ginian ya langsung mentok. Oke level 80. Zoan level 80. Luffy 80. Mantap. Wah gila akun RD sangat seneng cuy kayak gini ya. 10 RD doang. Aduh, apa gua sekalian nimbun cola ya? Gua gak tahu sih cola bakal kepake atau enggak nantinya ya. Oke level 80. Sebenarnya sih kalau level 100 itu gak dapat cola doang, gua pengen gacha. Masalahnya sistemnya busuk banget ya. Kalau udah level 100 cuma dapat cola, buat apa coba cola? Ya emang kepake sih, cuma kan tidak terlalu penting ya cola ya. Mending kasih fragment kayak biar bisa boost 4 ya. Nah itu baru seneng cuy. Kasih fragment beberapa sama cola, jadi biar bisa ke boost 4. Level 100 coy. Zoan langsung level 100. Level 100. Oh level 80. Level 100, Zoan 2 biji udah level 100 coy. Gila kurang apa coba. Asli cuy ini akun reroll sangat dimanja ini. Mending lu gacha ginian cuy. Mending lu gacha ginian timbang gacha apa ya, gacha bounty fest atau apa buat akun baru ya. Ini worth it banget cuy. Lu biar bisa cepet ngejar supportnya. Oke, apalagi kalau kalian belum punya beberapa medal ya, kayak Corazon atau Enel atau mungkin medal yang lain ya yang lu belum punya, silahkan gacha cuy. Ini worth it banget. Ayo, masih 13 pool ya. Gua pengen lihat sih supportnya jadi nggak sih supportnya Roger. Iya cuy, aturan sih supportnya pasti jadi. Masa kayak gini nggak jadi supportnya. Gua skip ya biar cepet ya. Orang pasti dapat. Oke. Oh, gila, entar lagi level 100 cuy. Aduh, punya gua sayangnya udah beberapa mentok ya. Jadi ya gacha ya cuma dapat cola paling.
Aduh. Kenapa gak tahun kemarin ya pas gua baru main ya? Supportnya biar langsung mentok. Oke, 100. Gila, cepet banget coy. 80. 100. Wah, tidak. Tidak manuk akal. Kalau gua pengen mentokin siapa ya? Gak ada cuy. Cari yang pengen gua jadiin support udah mentok soalnya. Ya paling ya dapat cola, paling oke dapat baru apa ini. Kalau kalian pengen top up murah dan terpercaya, langsung aja ke Keanu Store guys. Di sini menyediakan berbagai macam game seperti OPBR, Kapten Tsubasa dan masih banyak lagi ya. Dan di sini juga banyak banget promonya, jadi nggak usah khawatir ya, langsung aja cek linknya di deskripsi guys. Level 80. Terus jika kalian wajib gacha ya kalau baru main ya. Kalau baru main atau beli akun RT, kalian wajib gacha ini cuy. Level 100 sanjinya. Ini mantap banget sih. Ini lebih mantap daripada bounty vest atau gacha EX. Iya cuy, support itu penting banget cuy. Lu punya banyak EX atau EX broken, support lu suram ya. Gak bakal sakti EX-nya ya. Pasti tetap kurang. Oke, level 100. Nah, lihat. Ijo level 100 ya kan. Wah, ini ngeri sih level 100. Iya, cuy, support auto jadi ya, enggak usah capek-capek mikir support. Dan lu enggak perlu naikin kerucut juga kalau udah kayak gini ya. Ya mungkin nanti ada beberapa yang dinaikin kalau emang enggak satu warna ya. Oke, Snackman 80. Hinanya 100, ijo lagi. Lihat cuy, support ijonya udah jadi buat Zephyr. Wah, ini gak masuk akal cuy. Bannernya tidak masuk akal. Kalau gacha di akun gua paling kebanyakan cola ya. Gua ragu cuy gacha cuy. Oke, Miok 100. Beberapa udah ada yang cola ya. Iya cuy, udah ada yang mulai dapat cola. Saking udah mentok levelnya. Ingat, ini akun baru gak pernah gua mainin. Jadi kalau kalian pengen nyoba full step ya atau 25 kali gacha, ini akun ini contohnya. Kita lihat bisa jadi gak support support Roger sama Zephyr cuy. Level 100 wapol, mantap jiwa. Level 100 Luffy Taro. Gila gak tuh? Dan kalau kalian butuh medal ya, bang, Luffy gak ada. Lu gacha ini cuy. Lu gacha banner ini ya, auto dapat Luffy. 10 RT doang lo, murah banget cuy. Oke, Kaku level 80 ya, padahal gua naikin lama banget. Acengnya 100, aceng ijo ya, aceng elemen ijo level 100. Oke, dapat Roplusi lumayan cuy. Roplusi buat support lumayan ya. Wah, ini kiki banget sih bannernya. Iya cuy, ini bisa buat cola juga ya. Kalau kekurangan cola tinggal ambil cola, tinggal tuker cola cuy. Level 100, lihat support ijonya udah kebentuk, kiki banget. Support ijonya tuh udah kebentuk. Padahal baru gacha ginian doang gak dimainin. Wah, ini buat kalian yang mau mulai main ya kan, atau mungkin kalian baru reroll, wajib gacha coy. Ya, atau beli akun RT ya. 100 dapat lagi. Supportnya udah 100 semua, enak banget. Oke, 3 kali pull. Habis ini kita cek cuy. Kita cek supportnya si Roger ya. Bisa gak sih jadi hijau semua plus 100 semua ya. Kalau nggak bisa ya pinjem warna yang lain, nggak masalah. Oke, 80. Belum ada yang 100. Ayo, kasih gua yang 100 lagi cuy, atau yang hijau-hijau lagi cuy. Biar ada yang level 100. Wah, gila, ini enak banget sih ini. Aduh. Oke. Ya, nggak ada yang 100 cuy. Ini kalian tinggal beli fragment tiap hari ya. Lu tinggal beli fragment udah langsung auto 100. Enak banget sih lu sebenarnya.
Bannernya enak banget buat pemula ya. Yep. Kalau akun old ya agak mikir-mikir cuy. Support mereka udah mentok soalnya, buat apa juga. Lihat Luffy 100. Luffy 2 years level 100. Oke, udah selesai ya. Udah selesai. Mari kita cek support cuy. Mari kita lihat support gua. Gila, ini gak masuk akal sih. Ini tidak manu akal. Bannernya enak banget cuy. Bannernya buat pemula ya. Iya cuy. Yang akun old susah-susah nabung apa? Nabung RT-nya susah banget ya. Akun baru biar ngejar akun old dibikin gampang kan, suram cuy. Oke, kita ke edit party ya. Edit party. Aduh, baru kebuka 3 doang dong. Ini gua ganti level cap. Lihat cuy, yang 100 ada 10 gak nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 15, 16, 17. 17 karakter level 100. GG gak tuh? Supportnya auto jadi cuy. Ijo. Ini ijo. Ini ijo. Ijo 4. Ini 5. Ijo. 6. Ijo 7. Tambah wapol 8. 8 warna ijo. Tinggal nambah warna yang lain. Udah jadi support level 100. Gila gak tuh? Gila gak tuh? Wah ini keren sih. Gua coba akun utama kali ya. Ya juga penasaran cuy di akun utama. Ayo kita pindah akun utama cuy. Gua penasaran coy. Oke, kita udah di akun gua ya. Gua pengen nyoba beberapa kali dulu sih ya. Gua gak mau langsung ngegas cuy. Soalnya akun gua tuh rata-rata udah ada semua acarnya. Atau mungkin udah level 100 ya. Paling ya dapat cola. Wah, lumayan loh, ada yang dapat ternyata. 91 89 92 97 99. Nah, kolanya berapa biji ini? 2 ke 4 5. 5 biji kolanya. Kolanya 5 biji dong. Yuk, kita lanjut coba tuh. Sebenarnya kalau level 100 enggak dapat kola doang ya, gua bakal seneng banget. Gila, Arlong gua OTW level 100, cuy. Arlongnya OTW level 100 ya. Kayak level 100, level 100. Padahal Arlong baru dapat kemarin padahal. Oke, sekali lagi. Gua pengen lihat cuy. Arlong level 100 ya kan. Padahal kemarin baru dapat ya. Wah gila, ini gak masuk akal sih serius. Ini gak masuk akal. Oke, gua coba lagi. Oke, sajinya dapet level 100 ya kan. Suruh level 100. Gua pengen levelin 100 beberapa doang sih sebenarnya. Ini juga level 100. Yang lain 9999. Wah gila. Ini banner macam apa ini? Yuk coba sekali lagi yuk. Oke, dapat 2-2, sisanya cola. Iya. Dah, sisanya cola ya. Oke, kayaknya udah cukup sih. Wah, ini asli, ini gak masuk akal ini. Bannernya gak masuk akal ya. Aduh. Enak banget cuy buat pemula cuy. Sekarang level 100 gua udah banyak harusnya. Kurang siapa ya yang belum level 100 ya? Ini buat support enak banget ini. Oh ini belum ini ya. Tapi levelnya aja beda dikit doang. Ini paling berapa hari main aja udah mentok cuy. Wah, udah cukup lah 50 RT ya. Wah, akhirnya ini gak masuk akal sih. Oke, itu aja mungkin ya video gua kali ini. Yang jelas banner ini wajib banget cuy, serius. Lu harus gacha banner ini ya. Apalagi buat yang baru main, atau mungkin buat kalian yang baru beli akun RT, wajib gacha cuy, jangan di skip.
banner ini jangan di skip. Jadi support kalian biar langsung level 100 cuy. Jadi kalian gak bakal mikirin support lagi ya. Akun utama gua paling ya cuma 5 kali ini doang ya, karena ya sisanya udah mentok. Ngapain di mentokin lagi ya. Oke, itu aja mungkin video gua kali ini. Kalian gacat habis berapa RT? Coba komen di bawah. Terima kasih yang udah nonton, yang belum subscribe. Bro, agar gue semangat di video. Sampai ketemu di next video. Woi, tolonglah bandot. Akun yang lama juga dipikirin bandot. Gila, enak banget cuy, kasih banner ginian. Akun yang lama dong, kasih banner yang bagus ya. Masa yang akun baru doang?